Sudah terang dan jelas papan tanda menunjukkan kawasan tersebut dikhaskan untuk motosikal. Namun masih ada individu mencuba nasib meletakkan kereta di situ. Disebabkan sikapnya, dia akhirnya berdepan masalah untuk keluar daripada kawasan berkenaan apabila keretanya dikepung oleh sekumpulan geng rider. Lebih menghiburkan, kesemua pemilik motosikal tiada di situ kerana masing-masing sedang menunggu pesanan di dalam bangunan pusat beli belah. Menurut orang awam yang berada di tempat kejadian, pemilik Honda itu beberapa kali membunyikan horn dengan harapan geng rider segera mengalihkan motosikalnya. No.